aslun fi syafaqati wan nasiha. Wa yambagi ayyakuna sahibul ilmi mushfiqan nasihan ghair hasidin. Fal hasadu yadurru wa la yanfa. Wa kana asati al-ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin rahmatullah alaih yaqul qalu inna binal muallim yakunu aliman li'anna al-muallim yuridu an yakuna talamiduhu fil Qur'an ulama. Bi barakati i'tiqadihi wa syafaqatihi yakunu ibnuhu aliman. Wa kana yahki anna sadr al-ajli burhan al-a'immah ja'ala waqtu sabki libnihi as-sadr al-jahid Husamuddin wa sadr Sa'id Tajuddin waqtu tuha al-kubra ba'da jami' al-asbab. Fa kana yaqulani inna tabi'atana tukil wa tumilu fi dhalika al-waqt. Fa qala abuhuma innal ghuraba'a wa awlad al-kubara' ya'tunani min aqdar al-ardi falabudda min anna aqdam asbaquhum. Fiwarkati syafaqatihi faqabnahu ala akthari fukaha ahl al-ardi fi dhalika al-asri fil fikhi. Wa yambagi alla yunazia ahadan wa yukhasimahu li'annahu yudhi'u awqatahu. Kila al-muhsin sayadzi bi'ihsanihi wal-musi sayakfihi musawihi. Anshadani al-shaykh al-imam al-ajil al-zahid al-arif ruhnuddin Muhammad bin Abi Bakr al-ma'ruf bi imam زاده المفتي رحمة الله عليه قال أنشدني سلطان شريعة يوسف الحمدني هذا الشعر. دع المرأة لا تجزي على سوء فعله سيكفيه ما فيه وما هو فاعله. كلا من أراد أن يرغم عن فعلوه فليكرر هذا الشعر. وأنشدت إذا شئت أن تلقى عدوك راغما وتقتله غما وتهلكه هما فرم للعلا وازدد من العلم أنه من ازداد علما زاد حاسده غما. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Haddad nafa'allahu bihi wa bihi dan amin fi kitabihi nasaihud diniyah wal wasaya limaniyah ila an qal umumin babnya di filbab di bab al wilayah ala amwal al aitam wal auqaf halaman 216. Kalau di sini 250 gitu. Iya, di sini yang ini 2255 kan kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal wilayah ala amwal al-itam fa hiya min umuril khatirah. Wa fiha usrun wa mashaqqatun. Fa yanbaghi wa yata'akkadu ala man uliya bidzalika ayyubaligha fil ihtiras wal ihtiyat. Wa yajtahida ghayat al-ijtihad fi hifdzi amwalihim wa tanmiyatihim. وليحذر من تفريطهم وإضاءتها ومن أكلها وتكبيرها. فقد قال الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وقال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Waqad adda alaihi salatu wassalam akrama al-yatim fi sabil mubiqat wal kaba'il mubiqat. Wa yakrubu man akala mal yatimi fil ithmi wal haraj. Aklul mal awqaf zulman wa ta'diyan. Fayambagi al-ihtiras min dhalika wa ghayru tawakki anhu wa min tawliyaha ra'asan. Itaran lissalamah wa budan an mawadi'il khadri wa mazanil haraji. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Fabishrah li sabri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
para keluarga, sahabat, tabiin, serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat kembali bersilaturahim untuk bersama-sama mempelajari dan membahas syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tadi ya, yang pertama kita baca sedikit dari kitab Ta'lim Muta'allim. Kemudian kitab yang kedua Nasai Diniyah. Itu sebenarnya enggak sampai di bab itu, masih bab jihad ya. Tapi dilewatin ya. Beberapa tapi enggak banyak sih melewatinya. Tiga pasal ya. Tapi masih bab jihad, masih bab apa? Bab jihad. Oleh karena itu nanti ke depan berarti mulai dari bab dari wilayah di Amwali Yatam. Jadi masih masalah kekuasaan, tetapi kalau kemarin itu kekuasaan di sultan, di kekuasaan kepemimpinan, kalau ini kekuasaan untuk memimpin atau menjaga harta anak-anak yatim. Nah, ini masalah wilayah. Kalau kemarin wilayah hukuman, wilayah pemerintahan. Kalau ini wilayah masalah kekuasaan urusan anak-anak yatim. Kemudian sebelumnya kita baca sedikit di sini itu berkaitan dengan apa? Syafaqah wa nasihat ya. Di dalam bab syafaqah wa nasihat. Ini sebenarnya kita bahas sedikit saja. Dikatakan di situ qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana fi dharain amin. Wa yanbaghi ay yakuna sahibal ilm, dan selayaknya bagi penuntut musyfiqan, yaitu dia selalu musyfiq. Musyfiq ini adalah berusaha untuk menghilangkan sesuatu yang buruk dari orang lain. Ini musyfiq, dia selalu berusaha menghilangkan keburukan orang lain atau sesuatu yang buruk yang tidak baik yang ada pada orang lain. Virus itu harus ada pada jiwa seorang yang ingin mempelajari syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang murid, seorang talib, kata al-muallif ta'lim ini dalam kitab ini dikatakan harus selalu berusaha menghilangkan kesulitan orang lain. Jadi bukan malah menimbulkan apa? Kesulitan untuk orang lain. Itu adalah ciri orang yang bakal dapat berkah di dalam ilmunya, musyfiq. Jadi orang yang selalu berusaha menghilangkan kesulitan orang lain. Jadi bahkan bukan nyari kesulitan orang, malah bikin ada susah orang, tidak, tapi malah dia berusaha untuk menghilangkan kesulitan orang lain. Nasihat, dan juga selalu memberikan nasihat. Itu memberikan nasihat maksudnya adalah nasihat ini ucapan-ucapan yang ikhlas karena Allah untuk kebaikan orang. Jadi omongannya itu bukan hasud tapi malah apa? Nasihat. Ini tentunya yang diingatkan oleh al-muallif. Artinya selain dia menuntut ilmu, perilaku perangai terhadap orang lain itu juga berpengaruh besar terhadap berkah dan tidak berkahnya apa? Ilmu. Walaupun dia belajarnya rajin, ngapalnya rajin, tapi kalau dia perangai dengan orang lainnya, misalkan bikin susah orang lain, hasud, suka ucapan kalimat-kalimat yang tidak baik, nah ini tentunya akan menghilangkan keberkahan daripada ilmu tadi. Dekat situ ghairu hasidin, bahkan juga jangan sampai menjadi orang yang apa? Hasud. Jangan menjadi orang yang hasud. Bahkan kan penuntut ilmu sekelas ulama saja kalau hasud sudah hancur. Ulama hasud hancur, apalagi apa? Penuntut ilmu baru belajar hasud susah. Bahkan kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang iblis yang luar biasa apa? Hebatnya sebelum dia hasud kepada Nabi Adam alaihissalam, bahkan disetarakan dengan para malaikat itu iblis. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ini adalah iblis itu disamakan dengan para malaikat awalnya. Ketika mereka diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, semua malaikat sujud kecuali iblis. Kenapa? Hasada min indian fusihim, karena memang hasud dengan apa? Dengan Nabi Adam terhadap dirinya. Dibilang ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nah ini tentunya hasudnya dari si iblis ini Allah turunkan bahkan menjadi makhluk yang paling rendah, yang tadi sederajat dengan malaikat diturunkan apa? Paling rendah. Asfala safilin, udah yang paling apa? Yang paling bawah adalah iblis. Kenapa hasud? Bukan karena kurang ibadah. Ibadahnya bahkan kata para ulama
1000 tahun sebelum manusia diciptakan, iblis sudah ahli sujud dia, sudah ahli ibadah. Tidak pernah iblis itu bermaksiat. Maksiat pertama itu sejak Nabi Adam apa diciptakan disuruh sujud, itu aja pertama. Sebelumnya enggak pernah ada maksiat. Kenapa? Karena hasud. Karena hasudnya tadi bilang saya lebih baik daripada Nabi Adam. Dia kan cuma diciptakan dari tanah. Khalaq tahu mitin. Sementara saya dari apa? Khalaq tani minar, dari api. Maka hasudnya seperti ini Allah hancurkan. Iblis yang ibadah hanya 1000 tahun sebelum ada kita, itu akan hancur gara-gara apa? Hasud. Bagaimana dengan kita? Apalagi talibul ilmi. Ulama juga hancur kalau ada hasud. Apalagi sekedar talibul ilmi pasti akan hancur. Dan tentunya walaupun dia banyak ibadah, kan sudah kita dengar hadis, ia kumpul hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat. Itu apa? Memakan kebaikan-kebaikan. Ibadah-ibadahnya akan hancur dulu dimakan oleh al-hasad. Kama takulun naru al-hatab, sebagaimana api memakan apa? Kayu bakar, habis semuanya. Nah, itulah tentunya bahaya daripada hasad. Ini tentunya diingatkan tentang hasad ini. Sangat-sangat apa? Sangat-sangat berbahaya untuk talibul ilmi. Tentunya kalimat ini disampaikan karena banyak yang hasud murid. Jangankan buat guru, ulama juga masih kena penyakit ini, apalagi apa? Talib. Ketika temannya bisa, dia tidak bisa, hasud. Ketika temannya dideketin sama guru, dia enggak dideketin, apa? Hasud. Ketika dia ditegur sama ustaz, dia enggak ditegur, hasud. Wah, ini kalau zaman dulu ditegur, dikasih tahu sama ustaz itu satu kemuliaan. Nah, karena ada kalimat mana habbak, siapa yang mencintai kamu apa? Dia akan memberikan nasihat kepada kamu. Kalau sekarang kembali ditegur malah dibilang apa? Malah dibenci, padahal itu tidak. Nah, intinya ketika ada yang ini mulai rasa hasud sama teman yang lain. Nah, yang model begini nih yang bikin apa? Yang bikin apa? Rusak. Nah, ini hati-hati dikatakan oleh muallif ini. Kenapa dikatakan di situ? Dikatakan al-hasad, karena al-hasad, kenapa hasad itu la yadur, dia tidak akan apa? Yadur wa la yanfa, membahayakan wa la yanfa, dan juga tidak menimbulkan apa? Manfaat. Yadur wa la yanfa, enggak ada manfaat sama sekali, bahkan sangat apa? Berbahaya. Enggak ada orang yang kita hasutin, dia pintar nih kita hasut jadi bodoh, enggak ada. Enggak ada ini orang dekat nih atau dicintai sama gurunya, terus kita hasutin terus jadi apa? Dibenci, enggak. Ma yadur, tidak membahayakan apa? Tidak membahayakan si orang yang kita hasut, dan juga tidak apa memberikan apa manfaat sama sekali. Jadi justru dia duru untuk siapa? Untuk si yang hasudnya. Yang dia enggak ada yang enggak ada pengaruhnya. Enggak ada pengaruhnya. Bahkan kata para ulama, orang yang dihasutin itu, orang yang dihasutin ketika dia sabar, dia tahu, dikasih tahu supaya dia enggak hasud, tapi tetap masih hasud juga sama dia terus dia sabar, maka boleh jadi malah dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesabarannya. Kan seringkali kalimat yahsulul mah, ia dikatakan yahsulul maksud bil maksud, katanya yahsulul maksud, berhasil maksud tujuannya bil maksud, karena adanya orang yang hasud. Jadi kadang-kadang apa, orang-orang kadang-kadang dapat hajatnya gara-gara dihasutin dia sabar. Jadi ketika dia dihasati, diirikan, dibenci sama orang lain, sama tetangga, tapi dia terus sabar jalan ya, maka kadang-kadang dibuka oleh Allah karena apa? Karena kesabarannya. Nah, ini luar biasa. Ini tentunya bukan hanya untuk majelis ilmu saja, tapi juga apa? Dalam kehidupan kita. Tentunya sekali lagi, hasud kita sama seorang itu tidak apa? Ya guru, tidak membahayakan untuk dia, wala yanfa, dan juga tidak menimbulkan manfaat untuk kita sama sekali. Justru malah apa? Membahayakan untuk kita yang kita hasut terhadapnya. Dan orang yang bila dihasutin juga jangan balas. Kadang-kadang karena kita dia pegel sama kita, akhirnya kita ikut-ikutan apa? Pegel, dia hasut sama kita, kita hasut juga. Ini tentunya apa? Salah. Ini dikatakan bahwa orang yang hasut itu sabar, semakin kau sabar, semakin akan apa?
ditambah ke kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan memang ketika ada orang hasud kepada kita, berarti menunjukkan bahwa kita itu punya sesuatu yang lebih. Kalau kita enggak punya sesuatu yang lebih, enggak mungkin orang itu apa? Hasud sama kita. Likulli ni'matin hasud. Setiap ada kenikmatan pasti di situ ada yang hasud. Jadi kalau enggak ada yang hasud berarti bukan suatu kenikmatan. Semakin banyak yang hasud berarti orang itu semakin besar nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentunya diingatkan oleh al-muallif untuk berhati-hati dari sifat al-hasad. Karena hasad ini yang menyebabkan hancurnya talibul ilm, dan juga jangan talibul ilm saja tapi juga para ulama, para ustaz, para kiai hancur gara-gara apa? Hasud itu. Wa kana ustazuna Syekhul Islam Burhanuddin rahmatullahi taala alaihi qul. Dulu ustaz kita yaitu Syekhul Islam Burhanuddin, semoga Allah merahmati beliau, beliau pernah berkata, qalu, dikatakan, inna binal muallim, sesungguhnya anak-anak guru, anak-anak pengajar, anak-anak guru itu yakunu aliman, kebanyakan menjadi orang alim. Kadang-kadang anaknya kagak ngaji, kadang-kadang anaknya gak ngaji juga apa, mungkin orang udah berdatang dia baru normal, namanya punya apa bapaknya sendiri. Kadang-kadang juga orang pada serius dia malah apa nongkrong di depan, kagak apa, kagak ikut apa ngaji. Tapi banyak kok jadi orang alim, padahal si anak ini belajarnya nggak seperti apa murid yang begitu hebat. Dan ini terlihat ya di dalam kehidupan kita, dalam realita kehidupan kita, banyak orang apa anak-anak guru, anak-anak muallim itu menjadi apa ulama juga, padahal kadang-kadang ada yang memang mereka belajarnya melebihi dari murid-murid lain, tapi kebanyakan enggak. Mereka belajarnya itu apa? Santai-santai saja, tidak seperti apa? Murid-murid bapaknya. Murid-murid bapaknya begitu semangat, tapi dia sendiri malah apa? Malah santai. Tapi banyak mereka menjadi orang alim. Kenapa? Dikatakan di situ li'anna al-mu'allima, karena mu'allim itu, karena mu'allim si ustadznya itu bapaknya, yuridu an yakuna talamiduhu fil Qur'an, karena bapaknya itu pengin murid-muridnya yaitu di dalam Al-Qur'an ulama. Ternyata kenapa? Karena sebabnya karena si gurunya tadi pengin banget nih anak-anak orang lain ya yang belajar media menjadi ulama. Karena keikhlasan dia tuh, keikhlasan ngajarin apa? Pengennya keikhlasan, kemurnian keinginan si guru, keikhlasan gurunya pengen anak-anak orang lain menjadi alim, menjadi ulama. Akhirnya dengan keberkahan etikotnya tadi itu, anaknya dijadiin sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena keikhlasan si guru. Guru enggak bilang nih anak orang lain ngapain, penting anak saya, enggak. Dia ikhlas aja dia ngajarin. Karena keikhlasan saya pengen jadi fulan, jadi ulama, biar jadi ulama. Dia enggak mikirin anaknya. Karena keberkahan dari keyakinan dari si bapak, si bapaknya inilah akhirnya anaknya Allah jadiin ulama. Lebih daripada apa? Karena keikhlasan. Begitulah, enggak ada hasutnya, enggak ada apa? Enggak ada gini, enggak ngiri entar kalau menjadi ulama anak saya entar jadi gimana. Mau enggak mikirin itu. Karena keikhlasan hati, tidak ada hasut, akhirnya Allah jadiin lebih daripada siapa? Begitulah apa yang dikatakan oleh para ulama, kenapa kok bisa para dua anak-anak guru itu kadang-kadang apa belajar biasa-biasa saja tapi jadinya apa lebih daripada muridnya yang ngajar, yang belajarnya luar biasa. Karena tadi dikatakan fabi barakati i'tiqadihi wa syafaqatihi, karena keberkahan keyakinannya dan kebaikan, syafaqahkan kebaikan untuk orang lain, dipengennya orang lain baik, dipengen murid menjadi ulama, dipengen murid menjadi hafal Quran, pengen menjadi apa ahli fikih, dia pengen itu gurunya. Sampai dia gak mikirin anaknya, anaknya belajar biasa aja, yang penting dipikirin ini. Anaknya belajar-belajar suruh, tapi dia lebih menekankan ini. Nah, karena berkah etikotnya itulah, yakunu ibnuhu aliman. Akhirnya Allah jadikan siapa? Si anak itu menjadi seorang apa? Alim. Makanya sini jangan kaget kalau apa? Anak-anak ulama itu jadinya luar biasa.
Walaupun kadang-kadang waktu ta'limnya prosesnya apa? Kelihatannya biasa-biasa saja. Itu tidak lain dan tidak bukan karena i'tiqad. Karena apa? Musyrik tadi. Karena dia pengen kebaikan untuk orang lain, akhirnya Allah berikan kebaikan untuk dia. Begitu juga kita, ketika kita ingin gimana caranya supaya teman saya bisa pada ngerti, supaya pada paham, kita bikin sesuatu supaya orang biar ngerti, maka kita jangan takut, kita pasti diberikan apa? Lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam menuntut ilmu, ketika ada misalkan teman datang terlambat, kebetulan dia ini apa? Kurang begitu paham. Kita perusahaan biar dia biar ngerti, kamu kan kurang begitu ngerti, biar apa? Dikasih tempat, dikasih. Akhirnya Allah berikan apa? Kebaikan itu bukan hanya kepada si yang kita kasih tempat, kitanya bakal dikasih lebih dari apa? Dari orang itu. Nah, ini adalah keberkahan. Jadi keberkahan itu subhanallah bukan dari secara belajar saja, tapi musyfik, nasih juga ghairu hasid, ini juga harus ada. Itu musyfik, berusaha di dalam belajar selalu menginginkan kebaikan untuk orang lain. Yang kedua, nasih. Ikhlaskan nasihat kalau perlu untuk apa? Ketika kita ngasih tahu, ikhlaskan lillahi ta'ala, ghairu hasid, jangan lupa, jangan ada hasud di dalam menuntut ilmu. Insyaallah Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang bertanya, dipersilakan. Bebas. Jadi yang penting diutamakan untuk kehidupan sehari-hari ya. Tentang niat sih. Karena saya ngaji di satu tempat, niat itu kan dikatakan bahwa kita niat ketika takbiratul ihram. Dan juga dia mengatakan boleh juga sebelum takbiratul ihram. Tapi kita harus langsung sholli fardhu zuhri dalam hati ini bib Allahu Akbar. Karena pada saat takbiratul ihram kadang-kadang kan banyak godaan dalam hati. Jadi takut dikhawatirkan enggak khusyuk. Jadi kita niatnya sebelum takbiratul ihram. Jadi mana yang betul lanjut sebelum takbiratul ihram atau saat kita takbiratul ihram? Berikutnya. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita doakan guru-guru kita semoga sehat afiat dan dijaga sehat insyaallah. Abu Habib, pertanyaan mengenai fikih kontemporer, mengenai gosok. Gosok yang sekarang ini kita sering kadang-kadang ada orang yang pakai, kayak misalnya di YouTube, orang udah upload satu video, kemudian pakai lagi tuh video, cuma diganti covernya aja, diganti judulnya aja, tapi isinya sama-sama juga. Jadi tanpa seizin orang yang mengupload yang pertama. Terus itu satu mengenai gosok. Yang kedua mengenai akad muamalah atau jual beli. Yang di online ini kita nggak pernah ada, kalau misalnya kita jual beli nggak pernah ada akad terima jual atau terima beli. Kadang-kadang apa yang ditampilkan di gambar, kadang-kadang suka ada yang tidak sesuai dengan yang ditampilkan di gambar. Nah itu bagaimana hukum jual belinya, apakah sah atau tidak? Biasanya lebih demikian. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya tentang tadi tentang anak seorang alim yang jadi alim juga dengan kaitan hadis at-ta'al apa
al-ilmu bita'allum la bin nasab. Intinya ilmu dengan belajar, bukan dengan keturunan. Kemudian saya juga curiga juga kalau anak kiai mungkin belajarnya berdua di dalam lain, sehingga ketika ta'lim bersama begini mereka enggak belajar, tapi di saat berdua mungkin di kemenang khusus sama kiai, mungkin begitu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk yang pertama memang untuk masalah niat, memang yang paling banyak di dalam bab masalah niat sholat ini adanya di madhab Syafi'i. Kalau di madhab Hambali, Hanafi, Maliki nggak terlalu ketat di dalam bab niat ini. Mau dia usolli dulu baru selesai Allahu Akbar, itu hal yang apa? Yang nggak ada masalah di dalam madhab Hanafi, Maliki, Hambali. Nah, yang ada di sini adalah madzhab Syafi'i. Di dalam madzhab Syafi'i itu kata para imam Syafi'i, tapi di dalam madzhab Syafi'i sendiri ada yang berbeda, seperti Imam Ibnu Qudamah juga sedikit berbeda. Kebanyakan dari madzhab Syafi'i ya memang niat itu harus apa? Sudah ada seperti tadi muqaranatun niyyah bi takbiratul ihram, harus berbarengan antara niat dengan apa? Dengan takbiratul ihram. Jadi usolli fardhu. Nah, itu mulai takbirnya itu barengan gerakan tangan juga dengan gerakan hati harus sama. Jadi memang agak susah itu. Makanya kalau orang yang enggak begitu ini kadang berkali-kali usolli. Karena enggak merasa pas dia apa? Ulang lagi usolli fardhu. Allah itu harus bergerak dengan hati dan barnya pun harus sama. Makanya banyak yang kita lihat apa? Berulang. Tapi ini tidak sepakat seluruh Syafi'iyah. Tapi Imam Ibnu Qudamah dia bilang apa? Ya justru enggak apa-apa untuk apa? Beda sedikit antara takbir dengan niat itu sedikit apa? Yang penting jaraknya enggak terlalu jauh. Jadi kalau bahasa kita seperti yang Allah itu apa? Ada sedikit jeda, enggak langsung berbarengan. Itu kata Ibnu Qudamah boleh. Makanya di sini nanti kalau kita dengar ada ustaz yang menjelaskan harus berbarengan persis, iya. Itu adalah sebagian dari madhab Syafi'iyah. Memang agak susah untuk mempraktekin bareng itu. Barnya itu harus bersama dengan hati. Itu magomnya agak apa? Harus dilatih benar itu untuk apa? Untuk apa? Menyamakan itu. Tapi alhamdulillah di dalam madhab Syafi'iyah sendiri tidak sepakat, ada beberapa dari para imam, di antaranya Imam Ibnu Qudamah, dia bilang bahwa diperbolehkan untuk usolli fardhu dzuhur Allahu Akbar. Jadi dia lafaz niatnya selesai baru apa? Langsung. Tapi tetap semua madzhab Syafi'iyah pas Allahu Akbarnya bergerak ininya apa? Bergerak. Usolli fardhu dzuhur barakatun sabiyati. Berarti makmuman atau imaman lillahi taala. Allahu Akbar itu pas apa? Barengan. Jadi ya apa? Yasir apa sedikit banget antara usolinya langsung takbirnya, enggak boleh jeda apa? Kalau imam lain boleh usolli fardhu dzuhur barakatun. Imaman Allah, imaman Allahu Akbar panjang dia enggak apa-apa kalau dari tiga madzhab. Tapi kalau Syafi'i enggak harus apa? Ibnu Qudamah harus jaraknya pendek banget. Enggak boleh jedahnya apa? Panjang. Bahkan sebagian harus sebelum barnya itu harus sudah bergerak dan ada di hati. Nah, ini tentunya agak memang sekali lagi berkaitan muqaranatun niyyah apa dengan berbarengan antara niat dengan takbir. Itu memang ada sekali lagi di madhab Syafi'iyah. Jadi kalau antum dengar itu pasti dari bisa di lebih detailnya itu dalam kitab Fathul Gharib ya, atau Fathul Mu'in, itu juga banyak apa di dalam pembahasan itu. Tetapi kita lihat alhamdulillah seperti Al-Habib Zain Ibn Semi ketika membahas tentang apa fikih seperti itu tidak terlalu apa muqaranah itu tidak seperti mengambil dari beberapa pendapat Ibnu Qudamah dan lainnya. Alhamdulillah. Jadi kalau memang yang biasa takbir berbarengan dengan ini sudah bisa, alhamdulillah istiqomahkan. Tapi kalau belum jangan terlalu sampai apa was-was nyamain itu gak jadi dulu takbir ulang lagi. Nah ini jangan. Kita apa usahakan antara apa niat dengan takbir jangan jeda waktu panjang langsung kita apa
seperti yang diajarkan sama guru-guru kita seli fardhuhri abarakatan ustaz bil kiblati imaman atau makmuman lillahi Allah langsung apa. Nah, tapi tetap sunnah apa dianjurkan gerakan tangan dalam mazhab Syafi'i berbarengan dengan letakkan barnya itu langsung apa nempel. Berbeda dengan mazhab Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah marah seli fardhuhri. Kadang-kadang ininya Allahu Akbar ininya enggak apa? Enggak berbarengan. Kadang dalam mazhab Hanafi boleh. Allahu Akbar ininya udah bersedekap duluan baru dia takbir. Tapi kalau Syafi'i enggak, memang dalam fiqih bahkan saya jembah sendiri, saya jembah Mufti Saudi dulu marhum, waktu ditanya di dalam apa dia dulu kita suka ada ikut acara Nurun Al-Akbar. Itu radio, tapi dia kalau bahasa kita khusus untuk bahasa agama. Tanya jawab di Saudi. Waktu ditanya memang paling hati-hati paling rapi fikih itu dari bisa dalam apa? Fikih. Makanya kalau melihat orang-orang Syafi'i ya sholat rapi, model sholat. Takbirnya ditata rapi. Kalau yang enggak sabaran dia bilang mutasyaddid. Ah, apa? Fikih yang paling galak, yang paling ketat, paling mutasyaddid adalah Syafi'i, kata dia. Padahal bukan mutasyaddid, justru itu yang paling apa? Yang paling kita sholat, Allah Akbar. Nggak boleh kita melirik kanan begini. Tiga kali batal. Kalau mereka boleh. Oke putra benerin lagi, bergerak, bergerak. Itu kalau Syafi'i nggak bisa. Mereka bisa sholat Allah Akbar anak sama. Anak lari, benar mandir bawah sini. Karena pakai tali tadi. Diikat tahu tanah lari ke haram pakai apa? Tali. Kalau Syafi'i enggak sangat apa? Rapi. Oleh karena itu yang paling bagus di dalam fiqih pemahaman fiqih Syafi'i. Dan ini apa kata Imam Ahmad? Al-fuqaha muyul lil Syafi'i. Al-fuqaha para ahli fiqih itu semuanya cenderung kepada Imam apa? Syafi'i. Karena paling luar biasa. Kalau Imam Malik ahli madzhab Maliki, dia ahli hadis. Abu Hanifah adalah ahlul ra'i, apa pemikirannya luar biasa. Imam Ahmad ahli hadis, Imam Syafi'i menggabung. Imam Syafi'i ini ahli hadis dia ngambil dari Imam Malik, kemudian ahli ra'i dia ngambil dari Muhammad ibn Zufar atau Ra'i, itu murid daripada Imam Abu Hanifah. Jadi dia penggabungan antara fiqih dan apa? Hadis. Makanya luar biasa. Kalau Imam Ahmad ahli hadis, makanya agak sakot, agak kaku sedikit. Pendapat Imam Ahmad dalam fikih kebanyakan ikut Imam Syafi'i. Hampir rata-rata ikut Imam Syafi'i, hanya beberapa perkara yang berbeda. Makanya Imam Syaukani, pengarang kitab Nahwul Akbar mengatakan Imam Ahmad itu bukan ahli fikih, bukan ulama empat madhab, bukan termasuk kata dia. Dia itu adalah muhaddits, bukan apa? Bagi. Makanya enggak dimasukin ke dalam apa? Pendapat-pendapat Imam Ahmad enggak dimasukin sebagai ahli fikih oleh Imam Syaukani karena dia cenderung dikatakan ini adalah apa? Ahli hadis. Makanya suka ada yang mengatakan pengikut mazhab Hambali sering menyebut dirinya sebagai ahli hadis, bukan apa? Ahli fikih. Tapi kalau untuk fikih maka adalah Imam Syafi'i. Imam Ahmad sendiri fuqaha semua ahli fikih muyul ila Syafi'i, cenderung kepada Imam Syafi'i. Jadi itu yang paling apa? Jangan kita bilang oh Imam Syafi'i berarti yang paling ribet, enggak. Justru yang paling rapi sampai takdirnya aja diatur sampai apa? Sedemikian rupa sampai apa luar biasa. Nah ini tentunya yang memang yang sudah bisa menyamakan takbiratul ihram dengan apa gerakan hati dan tangan apa luar biasa. Tapi kalau yang memang belum bisa baru bisa apa nah, tidak bisa menyamakan, tapi paling tidak jangan jarak ada jarak jauh antara niat dan apa takbiratul ihram. Dan waktu gerakan Allahu Akbar tangan sudah sunnahnya dalam mazhab Syafi'i harus sudah mulai apa Allah, pas Allah itu dia bergerak. Allahu Akbar, pas bar itu udah apa? Sedekap. Itu adalah jangan jeda. Apa? Jangan jeda antara takbir dengan barnya itu tangannya kecuali sudah bersedekap. Itu adalah yang apa? Yang dijelaskan oleh para ulama di dalam masalah figur dan niat, yaitu tentang niat. Dan memang luar biasa niat ini cuma ada di syariah. Makanya kalau maham apa? Salafi ada begini, udahlah ruwet, nggak ada hadisnya begitu dipuyeng gitu. Soalnya apa? Nanti langsung aja nama lama lu bin niat, wain nama apa? Likul limri'in man awal, langsung aja begitu.
Padahal dalam tata caranya itu yang luar biasa. Kalau mengartikan karena berfilnya apa gimana? Ya, karena berfil itu dia berbarengan dengan apa? Dengan apa? Berbarengan dengan kerjaannya. Yang tadi itu. Memang berbarengan itu yang bikin apa? Iya, yang repot itu dia tuh. Dan itu luar biasa, banyak pusat-pusat kita udah apa? Muktarinannya itu pas gitu. Mana pun terlatih. Kalau kita kadang-kadang apa? Lain gitu. Ada yang mau mencoba berkali-kali. Orang udah kemana dia masih naik turun enggak jadi-jadi mulu. Karena emang belum apa? Belum ahlinya. Belum terbiasa ya, enggak? Itu adalah perlu apa? Riabar perlu apa? Coba terus itu. Nah, terus ya, yang kedua mengambil ya, ngambil mesin video, isinya sama cuma diganti apa? Background. Iya. Terus dia mau ngapain tuh? Mau diduitin apa dia apa? YouTuber. Hah? Dia ada kemungkinan ada yang ngambil subscriber, tapi ada juga mungkin yang niatnya untuk tasyihar. Oh iya, dosanya itu Habib. Iya. Tanpa izinnya. Iya, sebenarnya kita enggak boleh. Kalau memang walaupun ini nggak cerita tentang yang nggak benar ya, yang nggak benar mah kosong, nggak kosong itu nggak boleh. Ini nggak cerita yang rapi nih ceritanya, kesidah misalkan apa, kita ambil namanya si Fulan yang baca Ustaz Wahyudi misalkan, oh ya medit siapa nih, Sabran, kita ganti nih, yang baca jadi nama aneh, yang edit jadi cocok namanya keluar, boleh nggak? Nggak boleh. Walaupun kita niatnya untuk siar, tapi nggak boleh kecuali kira itu punya apa? Walaupun nggak pakai hak cipta, nggak pakai royalti, lisensi tetap itu adalah apa? Wasap termasuk nipu. Orang ngiranya kita itu tidak boleh. Kalau mau kita apa? Bikin sendiri boleh. Pas-pasan ke suara atau apa dibikin aja sendiri lebih bagus itu daripada apa? Ngambil punya orang. Tidak boleh. Apalagi mak pakai tujuan apa? Ulus tadi biar di YouTubernya banyak biar jadi orang tambah lagi, nggak ada itu aja niat cuma untuk itu nggak boleh. Itu adalah apa? Kayaknya orang model begitu kadang-kadang ada rasa kalau anda sebarin si Wahyu dia ngetop. Jadi ada hasut lagi tuh, ada rasa itu pengen apa? Nggak mau orang lain maju. Padahal wah ini biar saudara kita teman kita biar maju. Musbik biar itu namanya musbik kan untuk pengen apa? Biar orang lain berkembang, apa-apa kita sebagai sarana doang, jangan khawatir ketika dia maju hebat, kita pasti dapat. Dalam artian bukan dapat dari dia, pasti Allah kasih kemuliaan juga ketika syiarnya apa? Ini dapat kemuliaan seperti Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dia gak pernah turun lapangan dakwah, tapi dia sebagai apa? Penopang Rasul dalam dakwah sampai sekarang, subhanallah, gak tanggung-tanggung. Dia tuh dari orang terkaya, bahasa kita hartanya habis sampai untuk Nabi Muhammad, habis semuanya. Untuk siapa? Untuk Rasul. Dan gak ada yang tahu orang Mekah waktu itu siapa yang biayai, kecuali apa? Khadijah dan Rasul sendiri tahu karena di rumah. Gak pernah dikasih tahu. Tuh dakwah kesuruh kemarin saya tuh gak ada yang nggak sama. Gak ada yang tahu kalau itu yang biayai siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Khadijah. Bahkan cerita Khadijah sampai di akhir hayatnya, wahai Rasul. Seandainya nanti dakwah kamu membutuhkan apa yang bisa aku ambil dari aku ambil. Bahkan dalam riwayat seandainya kau tulangku bisa bermanfaat untuk dakwah kamu ambil tulangku untuk dakwah untuk di jalan Allah. Bahkan tulangnya sampai kuburkan, apa? Bongkar saja kuburanku, ambil tulangku untuk dakwah di jalanmu. Kalau memang itu apa? Bermanfaat. Begitu lihat namanya karena begitu hebat perjuangannya untuk Rasul akhirnya. Siapa yang tidak kenal dengan Sayyidah Khadijah? Enggak tanggung-tanggung kalau Nabi kalau siapa? Aisyah radhiyallahu anha pernah dikirimin salamin. Waktu Rasulullah SAW lagi duduk dengan Aisyah, tiba-tiba Aisyah bilang, "Ya Rasul, ada malaikat lagi Jibril sekarang." Tiba lagi ada malaikat Jibril ada di depan saya. Ternyata dia lagi apa? Rasulullah lagi ngobrol sama malaikat Jibril, ada Aisyah. Terus ya Rasul ada malaikat Jibril, iya kata Aisyah, kata Rasul ada malaikat Jibril dekat saya. Terus dia kirim salam kepada kamu wahai Aisyah. Oh, malaikat Jibril langsung apa? Kirim salam sama siapa? Mama Aisyah. Dapat kirim salam dari malaikat Jibril. Tapi Khadijah lain. Waktu datang Khadijah enggak lama malaikat Jibril datang. Khadijah lagi masuk. Pas keluar lagi
apa kata Rasul? Wahai Khadijah, barusan malaikat Jibril datang. Terus Allah kirim salam sama kamu. Bukan yang malaikat Jibril lagi kalau Khadijah. Siapa? Allah kirim salam. Nabi itu sahih bahwa Allah kirim salam sampai siapa? Khadijah. Begitu orang yang apa? Gak ada bahasa kita, gak perlu maju. Kamu yang debar, dakwahnya biar saya dari belakang bagian apa? Bagian support. Jangan kita yang pengen maju. Wah. Tata apa? Desain saya. Padahal saya gak tahu ngapain, cuma biar pakai dapat nama doang. Kayaknya kalau dakwah gak ada namanya itu kayaknya apa? Kurang abdal. Oh iya, kurang abdal. Kalau perlu, baik-baik desain apa gitu, tulisin nama saya. Wah, biar apa? Mau ngapain maju? Sudahlah, apa adanya kita sebarin. Itu insya Allah akan dapat apa? Kemuliaan yang gak kurang dari orang yang apa? Bahkan kata ulama, orang yang di belakang ini itu lebih hebat. Kenapa? Karena keikhlasannya lebih apa? Lebih dipertaruhkan daripada orang yang maju. Kalau maju kan hati-hati, kalau gak kuat-kuat itu apa? Berat. Mendingan yang di belakang nih, dia pasti terjaga keikhlasannya. Karena apa? Karena dia tidak terlihat namanya. Nah, kalau bahasa kita di pelanggan apa? Belakang. Tapi jangan dibilang layan dakwah doang, gak apa-apain maksudnya apa? Kerjaan di dakwah. Artinya dia betul-betul apa? Berbuat. Nah ini alhamdulillah. Jadi jangan, kalau mau maju jangan. Sama saya juga ada orang misalkan membaca rotib hadda, tapi rotibnya diganti-ganti, kalimat-kalimatnya wiridnya ditambahin, yang wiridnya 3 menjadi 10-10, nah, itu juga gak bagus. Itu jangan disebut rotib. Namanya apa? Karena udah ada apa? Tambahan-tambahan. Jadi kalau mau asli-asli. Begitu juga buat kalau gosida orang, kemudian kita apa? Kita baca, terus kita potong-potong, nama kita masuk. Seakan-akan kita lah yang apa? Ngarang. Padahal punya siapa itu gosida, itu gak boleh. Itu apa? Kalau mau ngarang, ya ngarang aja sendiri. Dari apa? Dari nol. Jangan di apa? Jangan diacak-acak punya orang. Nah ini tentunya tidak boleh. Itu tidak ada hubungan dengan bisnis. Apalagi dengan bisnis, ini tentunya tidak di perbolehkan. Kecuali kita tahu ini salah. Ini bagus nih. Cuman ini tersebar salah nih kalimat ini. Saya pengen ganti. Boleh tuh diganti dengan apa? Kalimat. Nah, itu ada yang kalimat apa? Yang enggak benar, digantilah dengan kata-kata yang betul. Itu diperbolehkan. Jadi kalau memang apa? Ada yang salah, yang berbahaya kalau disebarkan, maka kita ganti. Sementara ini sudah ramai nih. Sudah ramai dia, apa? Di media. Misalkan dulu sempat ramai masalah Aisyah, misalkan apa itu? Lagu Aisyah. Iya, lagu Aisyah itu kan ramai, itu kan ada yang kemudian buat orang yang bagus misalkan yang benar begini. Itu masih apa? Bukan niat untuk apa? Untuk menjaga apa? Kesalahan. Tapi kalau niatnya untuk ngetok atau apalagi untuk bisnis, itu termasuk hal. Enggak boleh kita ngambil hak orang lain, itu tidak diperbolehkan. Wallahualam. Terus masalah dagang tadi online. Kenapa? Antara putu sama visi ini beda. Wah, itu mubarak namanya apa? Enggak boleh itu. Itu apa? Menjual barang misalkan apa? Gelas di fisiknya segini. Pas kita beli segini turunnya. Apa? Ukurannya enggak sama. Nah, ini tentunya ada penipuan dan ini termasuk yang apa? Dilarang. Memang aslinya dulu itu kalau dalam syariat aslinya jual beli itu ya dan biadin apa? Tangan ke tangan langsung dan juga ngeliat. Makanya apa? Di satu tempat dulunya. Nah sekarang bagaimana nih kalau jauh? Kata para ulama, tentunya kalau yang hidup zaman dulu salah ini bid'ah. Beli apa lewat apa? Lewat online. Zaman dulu gak pernah ada yang namanya jual beli, pasti ketemu muka apa? Muka ketemu muka, barang kelihatan. Bahkan zaman dulu barter kalau bahasa gitu tuh. Barter, terus kesini zaman Sayyidina Umar baru dibikin apa? Model uang nominal. Dulunya barter kebanyakan. Kemudian terjadilah sampai sekarang berkembang. Tapi alhamdulillah di dalam bab muamalah sama bab ibadah itu beda. Kalau bab ibadah itu semua yang tidak ada dalil tidak boleh. Jadi kalau di dalam bab ibadah al-aslu, di dalam perkara ibadah pada dasarnya haram, tidak boleh kecuali ada dalilnya. Tapi bab muamalah lebih luas. Al asal al ibah. Pada dasarnya dagang itu jual beli itu apa?
boleh. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Berarti bukan zaman dulu ada apa enggak? Enggak, justru ada pengharaman enggak masalah ini di dalam jual beli. Kalau di dalam bab ibadah nanya dalil, sholat, ada enggak dalil sholat seperti ini? Itu ibadah namanya. Tapi kalau dagang nanya, ada enggak larangannya? Jadi bukan ada dalil, tapi apa? Ada enggak larangannya? Kalau enggak ada larangan berarti jual beli itu boleh. Bayangkan kalau jual beli itu seperti ibadah, waduh. Ada enggak dalilnya Nabi jual beli online? Wah, ini ribet urusannya, enggak bakal ketemu-temu. Nah, ini tidak ada, yang ada adalah ada enggak larangannya. Ketika tidak ada larangan, maka jual beli itu diperbolehkan. Termasuk tadi jual beli dengan online, dengan foto. Sebenarnya zaman Rasul enggak pernah ada, jadi itu tidak dilarang. Dengan syarat tapi tetap sama, yang pertama adalah ukuran gambar warna sesuai dengan apa? Dengan yang di posting yang ditawarkan. Kalau enggak berarti ada unsur penipuan. Sebenarnya dagang itu kalau dilihat dari kaidah bab muamalah di dalam bab tijarah itu cuma ada kaidahnya itu yang pertama tidak ada tipuan. Yang ya, kalau sudah ada unsur tipuan udah dagang apapun hukumnya haram. Ada unsur penipuan. Yang kedua tidak kejelasan, apa tidak jelas. Kalau bahasa orang sini mah jual beli kucing apa? Kalau tidak jelas maksudnya, ada barangnya itu tidak. Nah, ini jangan ada tipuan. Yang kedua ketidakjelasan, harus jelas. Ini. Yang ketiga tidak merugikan satu atau dengan yang lainnya. Ini satu ada yang dirugikan, ini tidak boleh. Jadi kalau ada dagang satu merugi, satu untung, ada yang dirugikan ya, maka itu sudah menjadi suatu pasal. Nah, ini tentunya. Kalau sekarang sih, masa rugi aneh. Kenapa? Aneh kemarin beli handphone 10 juta. Sekarang aneh jual, udah ditawar 12 juta, aneh gak kasih. Sekarang lagi butuh. Ada yang jual yang beli 11, saya kasih. Rugi aneh, coba jual itu bukan rugi, untung juga itu. Cuman istilah kita apa? Coba saya lepas kemarin 12, sekarang gara-gara apa? Jadi 11, rugi aneh 1 juta. Bukan rugi, itu mantap kurang untung. Sebenarnya enggak, kalimat itu bukan kalimat rugi itu sebenarnya. Nah ini adalah tidak ada tipuan apa itu ya, tidak kejujuran ya, terus kemudian tadi tidak ada satu sama yang lain dirugikan, kemudian juga jelas. Nah, jelas kemudian tentu tidak ada kedustaan di dalam kedustaan. Kadang-kadang ini handphone bagaimana nggak pernah apa rusak, nggak pernah, padahal udah jatuh dari tingkat 4 kali dan ya mas dia bilang nggak pernah jatuh, nggak pernah parah. Dia bohong, atau mobil ini belum pernah turun mesin, padahal sudah apa? Turun mesin, itu ada unsur apa? Itu yang di situ tuh, yang ada haramnya itu ada kedustaan. Jadi, kalau kita belajar bab muamalah sebenarnya nggak terlalu kuat. Nah, dalam bab ini juga begitu. Jadi, kalau memang dia postingannya beda dengan barang aslinya, berarti situ ada unsur penipuan. Ada unsur penipuan, ada unsur kebohongan, ada unsur ketidakjelasan. Tentu hukumnya haram. Haramnya bagaimana Ustaz? Siap yang menjual apa yang menjual atau yang membeli? Ya tentunya yang apa? Dua. Ketipu dia. Nah, mestinya bagaimana? Bisa enggak dibalikin? Kalau yang ini boleh, harusnya boleh dibalikin. Harusnya rencana saya ukuran segini-segini ternyata sampainya tidak mungkin. Biasanya enggak pas, tapi ini mungkin salah apa? Salah ngepak, salah. Kan suka ada aja begitu. Nah, itu mestinya harus dia apa? Dibalikin, bisa dibalikin. Mungkin kalau di dalam duduk sama duduk itu ada apa ketentuan itu sebelum bubar, sebelum apa? Sebelum bubar. Itu apa sebelum, tapi di dalam bab ini boleh. Karena itu barang belum apa? Belum kelihatan. Yang jadi masalah kalau sudah dikirim enggak mau dibalikin, ini yang menjadi musibah. Ini menjadi haram. Maksudnya mungkin kalau kayak Imam ini spesifikasi mungkin jelas, Beb. Berat apa ini isinya? Terus menunggu warnanya persis sama, cuman mungkin kadang di foto itu kan kadang kamera itu jelek jadi cakep, mungkin nah. Masalah di situ kali ini. Contoh ada teman tuh beli speaker di foto gede, pas dapat ya udah mahal kecil gitu, pada spesifikasi kan ada, cuma kan waktu di foto kan kelihatan gede. Ya berarti yang beli ya nggak mahal berarti. Ada berarti. Apa ya hitungannya kan 20 misalkan. Lebarnya 20 kali sekian, itu kan kalau yang ngerti, oh sekian. Ternyata pas dilihat dia pikir dia
kan segini fotonya gede, katanya segini dapatnya. Karena padahal ada apa? Ada spesinya. Berarti sebenarnya bukannya pedagang yang salah. Berarti apa? Sama sebenarnya kita beli di mana? Beli aqua juga nggak lihat kan aqua di blus itu kan? Hanya dikasih apa? Cupnya itu sekian, ini jumlah sekian. Apa perlu dibongkar dulu biar apa? Kan sudah ada tulisannya, sama aja dengan cuma kita barang kita lihat. Pas kita buka, oh ternyata nggak sesuai, itu lain. Sama seperti ini sekarang. Apalagi zaman sekarang tentunya sulit rasanya kalau kita mau langsung membuka barang seperti zaman Rasul. Lihat apa? Karena membuka berarti apa? Membeli sekarang. Nggak bisa kita, ah belum bisa, ini biar Islami, buka dulu. Nggak mau dia. Udah disegel, dibuka, terus dibeli. Ini barang mana? Barang-barang apa? Barang mahal lagi, tentunya nggak bisa. Jadi banyak barang-barang yang tertutup. Dan yang penting apa? Speednya itu pasti sama. Insya Allah itu gak jadi masalah. Wallahualam. Kemudian Ustaz, lagi berkaitan dengan iya, al-ilmu bita'allum. Memang betul bahwa ilmu itu diperoleh dengan apa? Belajar. Belajar. Nah, tidak ada orang, tidak ada ulidal mar'u itu, tidak ada seseorang itu dilahirkan apa? Aliman. Walaupun bapak ibunya orang alim. Karena ilmu itu diperoleh dengan apa? Belajar. Jadi jangan ngarep bapak saya ulama, insya Allah nggak pakai ngaji lah apa? Ikut aja terus ikut apa? Ntar juga saya dapat apa? Dapat ilmu? Nah, tentunya tidak. Ini kalimat ini tentunya bahasa kita ini, kalau bahasa kita ini bahasa apa? Bahasa logikanya tidak mungkin lah orang itu alim tanpa apa? Belajar. Tapi kok banyak ya status anak-anaknya itu kok bisa menjadi alim ya? Kalau Syekh Al-Imam Zarnuji tadi melihat bukan dari belajar itu anak, tapi keikhlasan dari apa? Orang tua anak jadi. Tapi bukan berarti si anak nggak belajar, belajar cuma belajarnya begitu dah. Ah, santai belajarnya nggak seperti apa? Nggak seperti yang lain mulai jam 5 baru pada nongol, jam 6 baru nongol. Duduk, belajar, habis begitu, santai, tapi belajar. Bukan tidak belajar, dia. Dia belajar. Tapi karena keberkahan orang tua, akhirnya dapat apa? Dapat keikhlasan orang tua. Nah, ini tentunya menjadilah mereka menjadi apa? Mulia. Dan ini kita lihat banyak. Contoh paling mudah, Gus-Gus, misalkan kalau dipanggil Gus, yang di Madura, Lorai. Atau kalau di Jawa Tengah, Jawa Barat, Kajengan, anak. Pokoknya begitu dah aja. Itu apa? Banyak. Atau misalkan Syed Papa Muhammad, anaknya Syed Abbas itu Bib Alwi. Jadi itu gak jauh. Walaupun mungkin ada di antara apa? Anaknya di muridnya dia itu yang lebih belajar dari dia. Tapi jadinya bisa apa? Ini keberkahan. Nah, jadi Syed Imam Zarnuji hanya melihat dari segi apa? Keberkahan dari niat orang tuanya dapat berkah. Tapi beliau tidak menafikan belajar. Kalau nggak belajar sama sekali tidak mungkin. Pasti dia apa? Belajar. Walaupun nanti kalau kita selidiki boleh jadi yang pertama tadi itu orang tuanya apa sudah pada bubar, dia ngaji lagi sama apa? Sama orang tuanya. Tapi kalau kita lihat jarang yang orang pada bubar anaknya duduk bareng sama ngaji itu jarang. Ada ulama-ulama kita tapi jarang. Yang kedua, boleh jadi mereka nggak ngaji langsung duduk, tapi si murid ngeliat si anak liatin kelakuan bapaknya tidurnya, makannya, dia liatin tiap harinya. Itu kan ilmu semua itu yang dia lihat itu. Tanpa baca kitab tapi apa? Dari perbuatan bapaknya terus ada tamu dia nemenin bapaknya ngasih tahu. Dia dengar. Akhirnya dari situ dia menjadi apa? Dia lebih daripada muridnya cuma seminggu sekali nongolnya. Dia tiap hari ya kan ngelihat bapak ngapain bapak wiridnya di rumahnya. Dia ikut wirid bareng sama bapaknya. Dia bapaknya ada tamu di ngomong, didengerin dia ini. Dia akhirnya menjadi apa? Ya alim. Gitu. Kalau bahasa kita enggak perlu dibaca kitab di depan apa? Bapak. Kalau berbahasa mungkin bapaknya ngomongnya yang bahasa. Akhirnya jadi apa? Ya
Sementara kita belajar seminggu sekali, sementara dia tiap hari bareng sama bapaknya. Dari ketemu sholatnya, dikirnya, wiridnya, dia selalu ikut sama orang tuanya. Tapi kalau ngaji dia selalu ngaji. Kenapa? Karena belajar cuma berapa? Cuma seminggu sekali, tapi selebihnya dia apa? Mu'amalahnya kulayu. Nah, setiap hari. Sama seperti Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu waktu Rasulullah meninggal usianya baru 13 tahun Abdullah bin Abbas. Karena beliau lahir 3 tahun sebelum hijrah. Tapi walaupun dia masih 13 tahun, berarti kan Abdullah bin Abbas itu kalau bahasa kitanya baru tahun ke-7. Tahun ke-7 hijriah setelah Fathu Mekah, baru beliau masuk ke Madinah. Umurnya 10 tahun. Berarti 4-5 tahun enggak sampai, baru 4 tahunan Rasulullah sudah meninggal. Tapi menjadi ulama besar Abdullah bin Abbas. Kenapa? Karena hampir tiap hari dia tinggal di rumah Maimunah. Maimunah ini istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Abdullah bin Abbas ini ibunya namanya Ummu Fadl. Tapi dia enggak ikut sama ibunya. Sampai-sampai orang bilang Maimunah ini kayak punya anak Abbas, padahal Abdullah ini apa? Ponakannya. Tapi dia suka ke rumah Maimunah. Kenapa? Dia bilang, saya pengen melihat Rasulullah, bagaimana makannya Rasulullah, bagaimana tidur. Bahkan aku pernah tidur bersama Rasul. Dia tidur sama Maimunah, saya di bawah, saya lihatin. Artinya, dia tiap hari akhirnya menjadi ulama karena keseharian bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu padahal baru 3 tahun, 4 tahun bersama Nabi. Bagaimana kalau anak yang baru lahir sampai apa? Dewasanya sama orang tuanya terus dan orang tuanya alim. Maka dia akan menjadi apa? Ulama. Boleh jadi nih, gak pernah baca kitab, tapi bisa menjadi apa? Nah, makanya suka ada kalimat begini. Kadang-kadang ada orang besar, dulunya, ini ada nih murid nih, misalkan kitabnya. Misalkan, ini Habib Muhammad, di sini ulama. Di sini muridnya banyak. Ada satu, dua orang berkhidmat kepada beliau. Jadi pembantu beliau, gak pulang, berkhidmat. Waktu giliran ngaji dia sibuk ngurusin makanan. Pas ngaji pulang dia berkhidmat. Itu yang jadi kadang-kadang bukan murid yang tiap hari datang, tapi yang apa? Khidmat ini lebih hebat jadi. Kenapa? Khadimnya dulu. Khadimnya. Kenapa? Karena tiap hari dia apa? Padahal waktu baca kitab tidak banyak kitab. Dia bagian urusan apa? Somsi, urusan apa? Tapi di luar itu setiap saat dia akan apa? Lihat bagaimana hidup Ahmad tahu begini, tahu begini. Akhirnya setelah bubar, dia menjadi apa? Makanya kata para ulama, kalau mau menjadi orang besar, berkhidmat sama ulama lebih hebat daripada apa? Nah, tapi jangan dia terjemahkan dengan ngaji sama sekali. Tapi ngajinya begitu dah, ngaji apa? Kalau ngaji enggak duduk doang, padahal mungkin murid, orang ngaji nih, orang lentakin, mudar mandir, gawang, suruh mari, kagak ngaji. Tapi jadi dia. Kenapa? Khidmatnya. Nah, baru khidmat aja jadi, apalagi anaknya. Makanya luar biasa. Jadi di sini Al-Imam Zarnudi hanya mengawasi, diambil dari musyfiq. Musyfiqan dia bilang, hendaklah niat untuk orang lain kebaikan, nasihat di saya engkau akan diberikan keberkahan dan juga anak akan diberikan keberkahan. Tapi kalau memang ada ustaz, murid, guru punya anak atau kita punya bapak orang alim, jangan tahu kalau begitu menurut Imam Zarnuji aman lah, tenang-tenang aja, gak usah ngaji. Nah, insya Allah bakal jadi apa? Jadi orang alim itu bahkan apa? Bertentangan dengan apa? Innamal ilmu bita'allum, gak bisa. Ilmu harus didapat dengan apa? Belajar. Tapi kok bisa jadi orang alim itu tadi? Karena keberkahan. Yang kedua, belajarnya mungkin standar, tapi di luar belajar majlis, dia setiap hari melihat orang apa? Orang lihat orang tua, ini ngapain, itu akan lebih apa? Lebih lengket untuk si anak tadi. Kalau ngaji duduk sekali-sekali memang ada, tapi pelajaran ya, orang-orang alim dulu duduk sama sekali-sekali ada. Tapi justru lebih banyak kalau orang tua-tua kita kadang-kadang duduk sama keluarga, keluar tuh kalimat nasihat, keluar hadis, lagi duduk nih, lagi makan, gue lebih simak lagi ngompet, tangan-tangan gini, gak boleh, Rasul begini-begini. Nah itu yang bikin apa? Yang bikin lengket kepada anak-anaknya tadi itu. Kadang-kadang ustaz-ustaz, ulama-ulama itu ngajarin anaknya itu yaumian, apa? Setiap hari dari waktu subuh jangan tidur dulu, nggak boleh begini. Akhirnya lengket tuh anak jadi ulama, jadi pintar tuh lebih apa? Makanya kalau kata orang, saya lihat akhirnya anak, bos ini kagak pernah ngaji, tiba-tiba sekarang udah jadi apa?
alim. Sebenarnya bukan gak pernah ngaji, ngaji ini tapi apa? Praktek langsung sama orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan satu, ada pertanyaan MNPB nih terkait demo. Bet mau tanya, kalau meninggal saat demo mengikuti surat ulama, terus yang demo itu tiba-tiba mati atau ditembak polisi atau yang lain, apakah mati itu syahid atau mati mati konyol? Terima kasih, assalamualaikum. Iya, sebenarnya demonya apa dulu? Demonya apa dulu tentunya? Kalau demonya cuma apa? Karena harta doang, tentunya ini nggak termasuk apa? Urusan apa? Giliran urusan ini kalau peduli giliran kerjaan, ngamuk dia. Nah, urusan sekarang urusan kerjaan, Pak mau terima. Tapi kemarin-kemarin giliran apa? Al-Qur'an dihina, dia enggak mau tahu. Nah, ini tentunya demonya dunia urusannya. Jadi sama seperti jihad perang itu juga kan tergantung apa? Niatnya apa? Li'la'i kalimatillah atau untuk dapat ghanimah dan seterusnya. Nah, ketika ingin dapat ghanimah ya dapat ghanimah, hanya untuk apa urusan? Dunia. Begitu juga waktu demo enggak bisa kita bilang semua yang ikut turun demo mati, sahih bisa bililah, tunggu dulu niatnya apa dulu? Niatnya apa dulu? Tentunya ini apa? Kalau memang orang masya Allah, bukan masalah dunianya, tapi urusan apa? Agamanya. Nah ini tentunya berbeda. Jadi sekali lagi, nggak bisa kita secara umum matinya apa? Bisa bilillah atau matinya fil ghairi sabilillah, kita nggak bisa ucapkan itu, tergantung daripada apa? Niatnya. Tapi ketika ada misalkan kemarin ya, Al-Qur'an dimustakan, kemudian nah itu lain itu apa? Murni betul-betul nggak ada urusan apa dunia, ulama dihinakan, enggak kita membela ulama itu beda, itu mati bisa bisa bilillah. Tapi kalau sekarang harus dilihat dulu, dilihat dulu. Terus yang kedua juga waktu niatnya mentelantarkan agama apa tidak gitu loh, apa jangan sampai dimudi-mudi nggak tuh nggak sholat mati bisa bilillah dulu. Ini kan nah ini kan tentunya harus apa dilihat dulu ini, makanya kita nggak bisa katakan sabilillah atau tidak sabilillah. Tergantung apa yang kita lihat sekarang kan urusan dunia kebanyakan ini, giliran dunianya baru apa turun. Makanya kalau nanti kalau ulama, nah ya ketika sudah apa ikutin ulama nanti juga, tapi selain ikutin ulama juga niat juga harus diperhatikan, jangan sampai apa salah. Tapi juga bukan berarti demo ini dalam artian pengen apa, pengen apa, kalau bahasa kudeta beda ya, kudeta itu nggak boleh. Dalam Islam tidak ada kudeta. Dalam Islam ya ketika kita sudah berbaiat sudah oke, kita akuin dia sebagai yang sah, maka kita nggak boleh ya pak, sudah berikrar itu tidak boleh. Kecuali kita ngakuin ini bukan tidak sah itu lain. Tapi kalau kita akui sudah oke, tidak boleh berbaiat. Kalau sudah berbaiat tidak boleh. Nah ini tentunya berkaitan dengan apa? Ini mesti kita lihat daripada apa niatnya, daripada tujuannya, daripada waktu dia demonya juga harus di